Jenis yang dia miliki dan juga pergerakan dari Anabel. Hampir telat saja. Telat dikit hilang tuh guys. Oke, ada satu flanking oleh Mark. Mana tadi? Dimana mereka mendapatkan Karim Bonsen dan juga nge-trigger Zura, Zura. Pemain dari Dewa tapi malah menghancurkan. Anjing, sorry, dua player dari Was Glory. Wow, dikembalikan satu. Orang mah hat-trick ngegolin, kok ada yang hat-trick gak harus playoff. Momentum yang diciptakan oleh Vos langsung hilang. Tapi satu dia tapi enggak ini dari purify-nya. Enggak season 11 12 13 cuma purify case. Iya. Pertandingan ini guys. Udah belajar dari kesalahan tadi. Weh. Dan sekarang dia hilang dia. Wah, mereka terang-terangan melakukan migrasi tadi lewat tengah tuh ya. Migrasi. Ada beberapa pemain dari Dewa loh. Cong hilangnya terang-terangan gitu tai. Halo Mas Riar lo lain. Dan Saikon Emo Vengeance Liga. Berarti menang kita satu player tapi masih ada satu Winter Crown. Mati tuh. Gimana Horizon sekarang masih? Gimana XP lagi sih? Takut mati cok langsung balikin cok. Weh maskop ya? Maskop! Tali mau aduh berasa kena cok. Tapi masih ada Lunok sama Anavel sih. Dapat nih Anavel nih. Lu lihat nih. Tenang. Wah Anavel hampir saya tapi Anavel sekarang ketahuan. Dan sekarang Lordnya di take over oleh Dewa. Lihat. DPZ mata di DPZ guys. Set up lagi. Mau ngapain? Masih dengan DPZ di sini. Perang ini mereka masih mau. Bisa nih dapat nih DPZ nih. Mencoba tuh bisa maju lagi. Allah. Lu lihat Lunox. Gagal. Udah bisa memberikan gangguan dan mereka satu persatu berhasil. Di luar duit Lunox. Dewa. Kita pada berbeda coba lihat pergerakan yang dimiliki oleh. Azul Abun berhasil mencapai otak. Lah jadi menutup bangsat putih bottom lane masih ada satu minion tersisa beras yang bisa mampukan beras itu beras itu lu lihat kita lihat akan kalinya mampu tuh bisa mempertahankan base dan dua nol untuk Dewa United Esports bubar comeback stronger Evos next season ya comeback stronger next season Evos ya 2-0 Israel Dewa United Champions akhirnya memutus lose streak mereka. Memutus kekalahan beruntun yang membuat mereka berada dalam zona merah. Escaping the red zone. Poin yang tiga purify dan Dewa yang 4-1 ini. Case juga harus berhati-hati karena dia bisa melakukan hal yang sama dengan Glacier. Case Icon sendirian. Masih cukup tebal dan Icon kembali lagi. Region SP yang dia miliki dan juga pergerakan dari Anabel. Hampir saja. Satu flicker di mana tadi? Di mana mereka mendapatkan Karibos dan juga nge-trigger karena beberapa pemain yang dimiliki oleh pemain dari Dewa tapi malah menghancurkan. Tapi lo tau gak guys? Kalau lawan Terry itu guys, kalian itu jangan komit kayak tadi. Kalau lawan Terry ya, kalian boleh komit, tapi komitnya jangan langsung hilang. Jangan apa namanya? Kredit untuk Psycho bareng dan sekarang Weasel yang coba untuk ditarget. Wah mereka terang-terang melakukan migrasi tadi lewat tengah tuh ya. Walaupun ada beberapa pemain dari Dewa loh. Oke, Lord kembali lihat bisa. Perangnya, kita lihat. Fokus dia, fokus. Dan Saikon Vengeance Flicker. Berhasil menangkap dari satu player, tapi masih ada satu Winter Crown. Coba kita lihat akan seperti apa lagi di mana Sorry Zone. Sekarang masih berhasil sampai dengan satu lagi penalti zone. Udah langsung dikeluarkan. Berhasil mendorong mundur karena beberapa player. Enggak, Cok. Bisa. Raul. Aduh, berhasil salah. Immortal yang menjadi dalam tubuhnya langsung dikerek. Habis-habis ada shutdown pula didapatkan. Pertukaran antara Sorizo dan Brass gak adil. Wah, Anavel hampir saya tapi Anavel sekarang ketahuan. Dan sekarang Lordnya di take over oleh Dewa. DPJ. Itu dia. Oh, string snap lagi. Dari Dewa United. Kalau lagi mereka buka itu bahasa tadi. Vision terbuka. Oke, dan sekarang DPZ ya. Mencoba untuk bisa maju lagi tepat berbeda. Namun sekarang Anavel berhasil dihancurkan. Coba lihat DPZ. Gagal. Untuk bisa memberikan gangguan. Ya, GG. Berhasil. Dilakar oleh Dewa. Kita pada berbeda. Coba lihat pergerakan dimiliki oleh Azura pun berhasil mendapatkan triple kill. Wipe out terjadi. Bahkan Dewa United siap menutup harapan dari Macan Putih. Bottom lane masih ada satu minion tersisa Brands yang respon mampukan defense. Oke Brands kita lihat akan kalinya mampu tuh bisa. Gak mempertahankan base dan dua dong. Bisa gila. Untuk Dewa United Esports. Menghancurkan baru dari Sang Macan. Dewa United tampil dan Dua kosong itu. King Psycho baru main. Tinggal tergantung dapat order apa enggak aja sih. Skip nih Lim. Udah belajar dari kesalahan tadi. Weh.
Dan sekarang dari tadi Evosnya dapat tot terus itu mereka enggak bisa dimanfaatkan dengan baik gitu loh. Walaupun ada beberapa pemain dari Dewa loh. Oke, Lord kembali di set up 5 melawan 4 dan Azura masih belum lempar kembang. Dan Saikon Emo Vengeance Flicker berhasil menangkap dari satu player tapi masih ada satu Winter Crown. Coba kita lihat seperti apa lagi di mana Torino sekarang masih sama dengan satu lagi penalti sebelum dan langsung dikeluarkan. Berhasil mendorong karena beberapa player tapi pulau di tempat berbeda berhasil mendapatkan pula. Dan juga Lord Revolve-nya untuk kali ini harus keras sepura-pura. Wah, berarti kena. Wah, jadi langsung dikerek, enggak bisa-bisa dia shot. Anavel pintar dia, Anavel nih. Dapatkan. Aji Anavel tunggu di situ tadi. Sorison dan Brass enggak. Aji ngeri banget tuh Anavel. Wah, ketahuan, ketahuan. Tapi Anavel sekarang ketahuan. Dan sekarang Lord di tackle oleh Dewa. Wah, ini DPS ini ekstrim juga sih posisinya nih. Dari Dewa United. Gila DPZ kalau dia dapat sih gua enggak ngerti lagi sih anjing. Oke, dan sekarang DPZ ya mencoba untuk bisa maju lagi kepada berbeda. Namun sekarang Anavel berhasil dihancurkan. Coba lihat DPZ. Gagal. Tetap bisa memberikan gangguan dan mereka satu persatu berhasil. Dilakukan oleh Dewa. Di depan berbeda coba lihat pergerakan yang dibikin oleh. Azura pun berhasil mendapatkan triple kill. Wipe out terjadi. Bahkan Dewa United siap menutup harapan dari Macan Putih. Bottom lane masih ada satu minion tersisa. Brands yang respon mampukan defense. Oke, okay, Brands kita lihat akan kadernya mampu untuk bisa. Mempertahankan base-nya dan 2-0. Untuk Dewa United Esports. Menghancurkan line up baru dari Sang Macan. Dewa United tampil dengan sangat kokoh. 2-0 Israel. Dewa United Champions. Akhirnya memutus lustrik. Jangan lupa guys ya. Dipilih oleh apa? Order Brilliant tap tap layar apa lagi? Belajar dari kesalahan. Jangan lupa pencet. Sekarang yang coba untuk ditarget. Mereka terang-terangan melakukan migrasi tadi lewat tengah tuh ya. Walaupun ada beberapa pemain dari kayaknya mereka tuh harus perang sebelum Moskopnya datang, guys. Kalau Moskopnya datang kayak berat banget sih. Masih belum lempar. Ruby dapat siapa? Sorizo dapat. Wah, ada satu player tapi masih ada satu. Wah, ada Moskop. Coba kita lihat. Ada Moskop, Bro. Gimana Sorizo sekarang masih berhasil sama dengan satu lagi penalti sudah langsung dikeluarkan. Psychot, kelas coach. Mahal. Tapi peluang di depan berbeda berhasil mendapatkan pull. Brans dan juga Brans gencar Matilda, tai anjing. Keras pula ada Brans. Sorison dan Brass gak adil. Nenton, Epos, welcome. Anavel hampir saya, tapi Anavel sekarang ketahuan. Final. Dan sekarang Lordnya di take final over chapter oleh Dewa. Oh, ini dia. Semangat nih, sangat lagi. Dari Dewa United, semangat ya. Mereka dapetin Lordnya, vision terbuka. Oke, okay, dan sekarang DPZ ya. Weh, udahlah. Itu pada berbeda. Namun sekarang Anavel berhasil dihancurkan. Coba lihat DPZ. Gagal. Untuk bisa memberikan di depan yang berbeda, coba lihat pergerakan yang dimiliki. Dia berhasil mendapatkan triple kill. Tim tolol kalah guys. Putih, bottom lane masih ada satu minion tersisa. Brands yang respon mampukan defense. Oke, Brands. Brands is coming. Dada Evos 2-0. Untuk Akira United Esports. Tim tai tuh. Sang Macan. Dewa United ya tampil dengan sangat kokoh 2-0 Israel. Dewa United Champions akhirnya dia skip. Ya enggak apa-apa, enggak perlu play trick, enggak perlu flicker. Dan sekarang Wenza yang coba untuk ditarget. Wah, mereka terang-terangan melakukan migrasi tadi lewat tengah tuh ya. Walaupun ada beberapa pemain dari Dewa loh. Oke, Lord kembali di set up 5 melawan 4 dan Azura masih belum lempar kembang. Dan Saikon Emo Vengeance Flicker berhasil menangkap dari satu player tapi masih ada satu Winter Crown. Coba kita lihat akan seperti apa lagi di mana Sorizo sekarang masih berhasil sampai. Wah, Porijonya ke situ guys, nutup Lunoknya Porijonya. Berhasil mendorong mundur karena Porijonya mahal sih nutup Lunok. Beda berhasil mendapatkan pula. Azura mukul apa? Azura Brands kenapa ada di sana? Immortal menjadi dalam tubuh lagi dikerai. Gak bisa-bisa di shutdown pula. Didapatkan. Pertukaran antara Sorizo dan Brass gak adil. Anavel. Wah, Anavel hampir saya. Tapi Anavel sekarang ketahuan. Dan sekarang Lordnya di take over oleh Dewa. Oh, ini dia. Set up dia lagi. Dia loncat ke sana bang. Apaan gak gue gak ngeliat coy. Mereka dapetin Lordnya. Kegangguan dan mereka satu persatu berhasil. Dilakukan oleh Dewa. Di depannya berbeda. Coba lihat pergerakan yang dimiliki oleh Azura pun berhasil wipe out terjadi. Bahkan Dewa United santai ada Brands guys. Brands bakal cepek nih, lu lihat. Maniak dia, maniak. Lihat maniak guys. Maniak. Brands, maniaknya mana Brands? Untuk Dewa United Esports.
menghancurkan lane. Gak lolos, gak lolos sudah guys. Dewa United udah lolos ini mah guys. Dengan sangat kokoh 2-0 itu. Udah kalah 9 coy. Lu mau lolos akhirnya berharap slow streak mereka. Enggak tahu berharap apa guys.